warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Oh Haji Banjar, pendukung yang Oh Haji Banjar. Kali ini saya akan berbagi tips ya, yang dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bisa mengembangkan dan mempromosikan channel kita masing-masing. Oke, pada saat ini kita kembali akan berbagi cara untuk mencari teman, sahabat-sahabat ya. Nah, tapi kali ini kita akan mencari teman tapi yang selektif ya, yang selektif. Kenapa selektif? Karena biasanya di bulan-bulan tua ya, di bulan-bulan tua itu kan kuota internet kita atau WiFi kita sering gangguan ya. Kuota internet juga sakaratul maut ya, sahabat-sahabat, karena ya namanya nih ujung-ujung bulan alias bulan tua ya, sahabat-sahabat. Nah, kita kan untuk mendukung teman itu kan perlu modal ya, perlu modal yaitu pulsa ya untuk bisa nonton, dan juga WiFi yang cepat ya. Kenapa? Nah, kalau WiFi kita itu lambat di ujung-ujung bulan, biasanya kita itu perlu pilih-pilih teman untuk mencari dukungan ya, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena kalau kita dukung semua teman tanpa pilih, maka kita tidak tahu ya maksimalnya seperti apa. Kita dukung banyak teman tapi baliknya malah sedikit sekali ya. Kenapa sedikit sekali? Karena kita tidak bisa memilih teman yang mana yang mengunggulkan channel kita dan yang mana yang tidak mengunggulkan channel kita. Kita dukung habis-habisan tapi dia tidak mengunggulkan channel lain, itu akan hanya 40% YouTube akan menghargai terhadap dukungan dia kepada channel kita. Walaupun dia subscribe ke kita, nah kalau channel itu tidak disetting untuk mendukung channel lain, maka dukungannya itu perlu beberapa kali kunjungan ke channel kita baru subscribe-nya itu bisa hidup ya, bisa hidup. Nah, kalau dia menghidupkan channelnya itu ke settingan public subscriber, maka kita akan mendapatkan dukungan itu dihargai oleh YouTube setelah dia dua kali untuk mengunjungi kita ya, atau satu kali tapi durasi tontonnya full ya. Nah, ini contoh ya, ketika kita mau mengunjungi teman itu kan dari berbagai macam ya, dari berbagai macam, bisa dari link yang dibagikan oleh teman yang mempromosikan channel lain, atau bisa kita kunjungi channel teman dengan komentarnya. Nah, lalu komentarnya itu kita pilih di sini. Nih, misalnya saya akan ini ada 11 komentar ya, sahabat-sahabat nih. Saya akan kunjungi, ini saya like dulu, kalau ini tandanya sudah saya buka tabnya. Nah, lalu saya kita kan klik kanan ini ya, kita klik kanan new tab. Nah, maka otomatis akan terbuka di tab baru ya, silat YouTube ini. Ini dia. Nah, ketika kita buka tab baru seperti ini kan tampilannya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini ada videonya di sini, ada ini di berandanya ada video-videonya atau playlistnya, atau kalau di videonya tidak ada, dia playlistnya yang disimpan di sini. Nah, di sini ada daftar videonya kalau dia upload video di channel ini ya. Nah, kalau dia upload videonya di channel lain ya tidak ada video di sini. Tapi di beranda akan ada playlistnya. Ini playlistnya dia. Nah, kalau sahabat ingin pilih-pilih teman, maka kita jangan langsung buka videonya ketika mengunjungi satu channel yang barusan kita buka melalui komentar tadi. Ya, kita jangan klik dulu, jangan klik subscribe dulu ya, atau boleh aja subscribe, tapi kan kita tidak tahu dia bisa mendukung channel kita apa tidak, gitu kan. Nah, jadi kita subscribe ya juga tidak apa-apa, kita akan menyumbang untuk dia kan, gitu kan. Nyumbang untuk silat YouTube ini, silat YouTube ini. Tidak apa-apa kan? Kita subscribe aja tidak masalah juga. Nah, kalau sahabat mau mengecek ya, mau mengecek channelnya silat YouTube ini mengunggulkan channel lain apakah tidak? Berarti kan sahabat mau pilih-pilih teman kan? Nah, sahabat mau pilih-pilih teman, maka kita klik aja channelnya. Ketahuan di sini sahabat-sahabat, ketahuan di situ. Nah, channel ini tidak mengunggulkan channel lain. Artinya kalau dia komen ke channel kita, ke video kita, itu tidak ada tanda bahwa dia itu subscribe apa tidak. Tidak disahkan oleh YouTube ya. YouTube tidak memberikan pengesahan dia itu pendukung kita.
Yang ketiga, kalau dia setting seperti ini, channel tidak mengunggulkan kayak gini ya, kita tidak tahu juga apakah dia subscribe ke kita ataukah tidak gitu ya, apakah dia membalas apa tidak. Yang tahu kita hanya dia komen dia tanpa ada tanda subscribe terhadap kita. Kita juga tidak bisa ngecek biarpun silat YouTube ini ngesub ke channel kita, kita juga tidak akan tahu ya, karena di daftar subscriber kita itu tidak akan muncul nama silat YouTube ini. Dan biarpun silat YouTube ini mensubscribe ke kita, tidak akan ada tanda notifikasi bahwa silat YouTube ini subscribe ke kita di tanda ini, di tanda notifikasi itu. Kan biasanya ada tanda gini ya, kalau subscriber baru, coba kita lihat ada enggak yang subscribe baru ke saya, kita lihat dulu sebentar. Ini new subscriber ini dari Agus Santrian. Kenapa muncul notifikasi seperti ini? Karena settingnya itu tidak seperti silat YouTube. Nanti kita lihat settingnya seperti apa. Coba kita cari channel yang lain. Nah kalau ya, kan beda nih tampilannya beda. Ini ada beranda video playlist ya, ada channel. Nah, yang ada tanda notifikasi seperti ini berarti channelnya mengunggulkan channel lain seperti ini. Dia tidak mematikan public subscribernya seperti yang direkomendasikan YouTube. Karena kan ketika sahabat bikin channel baru, itu otomatis settingnya itu adalah seperti ini. Nih seperti ini. Ini settingan bawaan dari YouTube. Karena di YouTube tidak ingin juga kan kalau kebanyakan yang saling dukung gitu ya, saling mengunggulkan channel lain, nanti mana channel lain tambah maju gitu kan. Nah, ini ya. Nah, beda. Settingnya di sana aja, di menu profil itu, kemudian dia buka privasi ya, privasi, lalu dia settingannya YouTube itu dihapus gitu ya, tidak dicentang. Settingan untuk mematikan public subscriber itu dimatikan aja, jangan dicentang gitu kan. Nah, kalau sahabat mensubscribe channel yang seperti ini, otomatis ketika dia membalas akan ada tanda notifikasi tadi yang seperti ini tadi, yang di sini tadi nih, tanda ini tadi, kita buka lagi ya. Nah, ini. Yang pertama akan muncul tanda ini. Yang kedua, ketika dia akan komen ke video kita akan ada tanda merah di komentarnya sini. Ya, nanti kalau dia komen yang kedua, kita lihat di video kita, komentarnya akan ada tanda dia subscribe-nya kapan ke kita. Satu hari yang lalu sampai 1 tahun yang lalu akan muncul di tanda di sini. Ketika dia subscribe ke kita, kecuali dia unsubscribe. Ya. Yang kedua, kalau channel sudah setting seperti ini, bukan seperti ini, tidak mengunggulkan channel lain ini seperti ini kan. Nah, kalau setting seperti ini, otomatis kalau dia subscribe ke kita, dia klik subscribe ke kita kan. Nah, sahabat-sahabat bisa ngecek di sini, pasti ada channel kita akan muncul di sini. Channel yang dia unggulkan termasuk channel kita akan ada di sini pasti. Gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu, YouTube tidak bisa lagi memasukkan daftar subscribernya dia ke kita itu di daftar hilang. Oke, sahabat-sahabat ya. Kalau ya dia ngesub seperti ini ke kita, itu yang pertama dulu pasti memang kebaca ya, kita dapat tambahan subscriber gitu ya, dapat tambahan subscriber hari ini jam ini bertambah 1 karena silat YouTube subscribe ke kita. Tapi ketika scan nanti sore sampai malam, itu pasti hilang, pasti akan, mereka inilah yang akan hilang ya. Biar mereka nontonnya juga full juga ya, tetap akan hilang. Kecuali dia berkunjung ke kita beberapa kali setelah ya, kunjungan pertama mungkin aja bisa dihargai oleh YouTube ya. Tapi untuk kunjungan pertama aja itu pasti hilang, sahabat-sahabat ya. Yakin sekali saya. Makanya sahabat ketika mengunjungi teman baru itu ya, ini saya mengunjungi teman baru nih kan, nih nanti akan saya subscribe aja semuanya ini. Ini 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7.
Dari 7 yang akan saya kunjungi ini, kalau saya kunjungi semua tanpa pilih-pilih ya, coba ada berapa yang mengunggulkan channel lain? Ada berapa yang dihargai oleh YouTube dukungannya kepada channel saya? Jika mereka semua yang 7 ini saya kunjungi lalu membalas ke channel saya, ada berapa yang dihargai oleh YouTube? Bisa dihitung ya, oke? Ini tidak dihargai channelnya Bah Roni ini kan, kecuali sudah puluhan kali untuk berkunjung ke channel saya, pasti dia tetap muncul di daftar hilang. Nah, yang kedua ini, nah satu, ini akan jika dia ini subscribe ke saya, komen pertama, nanti komen kedua pasti akan muncul sertifikat dari YouTube bahwa dia subscribe ke saya. Dan ini tidak bisa dihapus subscribe-nya ke saya jika dia subscribe ke saya, membalas subscribe saya, tidak akan dihapus oleh YouTube. Yang satu, ya satu dah ya kan. Nah, kecuali Wibawa Sub ini unsubscribe, nah 24 jam kemudian dia sudah tidak ada lagi di daftar channel subscriber saya, dan nama saya juga tidak ada lagi muncul di channelnya Wibawa Sub ini. Ini kan dia subscribe nih. Nah, keunggulannya ini juga kan kita bisa klik kanan. Ini kita klik kanan, kita new tab, sama di komentar juga kan, berarti bisa kita kunjungi juga nih. Ini temannya, ini kita subscribe aja tidak apa-apa nih, ini ya. Nah, kalau dia public subscriber ini, ketika kita klik subscribe begini saja, sudah ada tuh notifikasi di channelnya dia bahwa kita subscribe ke dia. Tapi kalau dia settingnya seperti ini, ya, ketika kita subscribe di sini, nah ya, oh ya, ya batal, jangan, kasihan dia ya. Nah, kita subscribe aja nih, pasti ada notifikasi dan dia akan membalas ke kita, walaupun kita tidak komen di video. Tapi karena dia public subscriber ya, dia ada notifikasi dan sah. Tanpa nonton video juga sah ya. Gitu. Ada tuh dihitung oleh YouTube. Nah, ya. Asal dia settingnya seperti ini, ketika kita klik channelnya muncul daftar channel seperti ini, tanda-tanda bahwa dia itu public subscriber. Oke, baris satu. Ini satu sudah ada 7 ya. Maaf ya sahabat-sahabat. Ya, oke, satu. Sudah satu ketemu ya, ada Wibawa Sub ini public subscriber. Nah, dua bersaudara tidak public, dia tidak mengunggulkan channel lain. Berarti kecuali dia puluhan kali berkunjung ke kita, nonton video kita, baru subscribernya ke kita itu dihargai. Nah, ini juga tidak. Ini juga tidak. Dua Wibawa Sub ya, ada. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Ya, oke okay, ya. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6 7. 7 calon teman baru yang akan saya subscribe dan saya tonton videonya, hanya 2 yang public subscriber. Berarti kalau hari ini saya mensubscribe 7 ini, semuanya ketujuhnya saya subscribe, saya komen, saya tonton videonya sampai selesai, dan dia membalas ketujuh-tujuhnya ini ke saya, hanya 2 saja yang subscribe-nya bertahan sampai besok. Hanya 2 saja yang bertahan sampai besok, sampai dia unsub. Sementara yang 5 itu tidak bakalan bisa menambahkan angka subscribe kita hingga 48 jam atau sampai dia unsubscribe. Oke okay, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, kecuali yang channel kayak gini nih, ini kayak gini nih, channel yang kayak ini, kecuali dia memang benar-benar nonton video kita berkali-kali, baru dia keluar lagi dari daftar hilang kita. Artinya, karena channel ini tidak mengunggulkan channel lain, dia setting tidak public subscriber gitu ya, dia tidak mengunggulkan channel lain seperti channel ini. Oke okay, Wibawa Sub sahabat-sahabat. Oh ya, ini Wibawa Sub saya buka 2 ya ternyata. Berarti cuma 6 ya. Berarti cuma 6, kita keluarkan satu nih. Nih saya buka 2, berarti cuma 6 nih saya kunjungi ini barusan nih. 1 2 3 4 5 6. 6 sahabat-sahabat, cuma satu yang mengunggulkan channel lain. Aduh sahabat-sahabat nih, kalaunya kita lagi pulsa sakaratul maut, kita susah-susah nonton video teman, sementara dia balas balik cuma satu kali nonton,
cuman satu sahabat-sahabat yang dihargai. Aduh, nasib ya sahabat-sahabat, begitulah ya. Nah, oke, kalau saya kunjungi lagi channelnya dia, ini kan public subscriber, saya akan kunjungi nih ini si BG Putra Official nih ya, saya kunjungi, klik kanan, open new tab. Oke, kita lihat ini, saya akan kunjungi 4 nih, 1, 2, 3, 4 nih sudah saya subscribe nih. Oke, kita kunjungi lagi 4. Oke, ini sudah ada 4 ya. Oke, 4 yang sudah saya buka halaman channelnya kan, kita ke halaman channel. Nah, ini dia ada videonya 2,49 subscriber. Ini juga 14.000 subscriber tuh. Waduh, mantap. Tapi dia masih mendukung channel lain apa tidak, nanti kita lihat. Nah, ini 95 subscriber. Sudah saya subscribe ya, semuanya sudah saya subscribe. Ronic on channel kita subscribe juga. Enggak peduli saya dia mengunggulkan channel lain apa ataupun tidak, saya subscribe aja. Tapi saya tidak akan nonton videonya nanti kan. Kalau pilih-pilih tidak usah nonton video, nanti pulsa sahabat habis, malah baliknya percuma juga gitu. Ya. Nah, sahabat-sahabat, ini Wibawa Sub tadi sudah saya subscribe duluan, enggak apa-apa. Nanti saya tonton videonya kok ya. Nah, saya melihat nih yang barusan yang 4 ini, yang 4 tadi kita lihat dia itu mendukung channel lain. Ini ada komunitasnya sudah ya. Berarti dia sudah 1000 lebih ya. Nah, kita akan buka channelnya dia. Dia biasanya kalau channel-channel tua seperti ini pasti dia mengunggulkan channel lain, sahabat-sahabat. Tidak mungkin lah dia setting, pasti dia mengaktifkan itu. Nah, ini kita lihat juga yang kedua yang barusan saya buka. Nah, kan karena dia 14.000 sudah, dia sudah berpengalaman, sahabat-sahabat. Pasti dia mengaktifkan ya. Pasti dia mengunggulkan channel lain. Kita buka lagi. Kita buka lagi channelnya. Karena dia orang baru nih. Baru 95 subscriber. Dia tidak mengunggulkan channel lain. Hanya dia mau di-subscribe, tapi dia men-subscribe orang tidak berharga. Gitu, sahabat-sahabat ya. Nah, jadi kepada semua channel-channel baru ini ya, coba kalau kalian mau dukung orang lain itu, diaktifkan aja channel public subscribernya itu, diaktifkan. Ada di video saya bagaimana cara mengaktifkannya, atau nanti saya bikin lagi video baru. Yang terakhir, ada 4 tadi yang saya klik ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, channel yang mengunggulkan channel lain hanya 2 dari 4. Semuanya adalah channel yang sudah sukses nih. Dia pasti ada iklannya sudah itu ya. Nah, ini sudah sukses. Jadi sahabat, kalau settingnya seperti ini, teman-teman pada takut yang mendukung yang seperti ini, kecuali teman kita yang punya pulsa banyak, punya WiFi kuat. Oke lah, saya dukung juga ini kan. Kalau sementara saya lagi sakaratul maut, saya tidak akan dukung channel seperti ini, karena dia tidak mendukung channel lain. Oke, walaupun banyak videonya dan sudah banyak juga subscribernya, kasihan, sayang sekali ya sahabat-sahabat. Dia mendukung ke orang tidak berharga, kecuali dia beberapa puluh kali mengunjungi kita. Pasti masuk daftar hilang ya sahabat-sahabat, ini pasti masuk daftar hilang. Oke, memang pertama kali dia subscribe, saya sering ya ngetes. Pertama kali dia subscribe, pagi dia subscribe gitu ya. Dia subscribe pagi. Ini si ini kan ada namanya kan? Ada dia subscribe, dia komen, katanya dia subscribe kan, bertambah. Memang bertambah ya. Bertambah kita. Angka kita bertambah, tapi nanti setelah pukul 20 ya, pukul 20 biasanya kan, sore, dari pukul 4 sore sampai pukul 8-an sampai pukul 9 itu pasti hilang. Sudah, saya sudah amati berkali-kali ya, saya penasaran, jadi saya amati aja. Nah, kalau tidak percaya, coba amati juga sahabat-sahabat. Nah ya, nah, jadi ketika kita sakaratul maut, maka kita bukan kita yang sakaratul maut. Ketika pulsa kita sakaratul maut, yang tadi ininya kita klik kanan, kita klik aja videonya, kita buka. Oke ya, yang lain tidak usah. Tapi kita subscribe aja.
enggak apa-apa. Kita subscribe, siapa tahu nanti suatu saat dia setting ke public subscriber, kita kunjungi, maka otomatis nanti komentar kita akan muncul juga kan, tanda cintanya, tanda bahwa kita subscribe ke dia sejak kapan. Kita subscribe aja tidak apa-apa. Nanti kan kalau penuh sudah subscribe kita ke channel lain mencapai 990, kita bikin channel baru lagi kan untuk nge-sub orang lain. Nah, oke okay ya. Nah, ini sudah saya subscribe. Ini tadi mengunggulkan channel lain apa tidak ya? Kita periksa dulu, tidak ya. Kalau tidak, saya tidak akan subscribe. Saya tidak akan ngunjungi itu, saya subscribe aja tapi tidak akan saya putar videonya. Saya tidak akan komen juga karena percuma ya. Tapi kalau ada pulsa nanti saya tidak pandang bulu. Saya tidak pandang bulu, semua saya dukung ini, tidak juga. Hanya dua ya. Saya hanya ketemu teman sekarang baru berapa nih? Yang publik nih. Oke, yang tidak publik kita geser ke sana aja, kita keluarkan. Ini tidak publik kita geser ke samping kan. Oke, ini tidak publik. Oke. Ini juga tidak mengunggulkan channel saya. Nah, ini tadi sudah saya buka, saya tonton videonya. Oke, nah ini. Jadi cuma dapat teman dua sekarang saya, ya. Sahabat-sahabat, saya cuma dapat teman dua. Oh, yang ini belum nih, yang ini belum nih. Saya tiga ya dengan yang ini. Punya Irwan Wawan, saya kunjungi videonya. Oke, saya nikmati videonya, saya tonton paling tidak biasanya saya full kalau cuma 5 atau 10 menit saya tonton full. Baru saya like, saya apa namanya komentar gitu kan. Kalau subscribe ya tadi sudah di depan. Oke, kalau di sini belum subscribe, kita subscribe lagi. Kalau nyala lagi kan kita subscribe dan kita hidupkan loncengnya juga tidak apa-apa. Nah, ini belum subscribe berarti kan subscribe di depan tidak berharga tadi kan. Saya salah, berarti kita subscribe lagi di video sini. Yang penting kita nonton video dulu. Kalau di sini masih belum nyala loncengnya, kita nyalakan gitu kan, kita subscribe. Kemudian kita like ya sahabat-sahabat. Nah, oke. Sudah ada ini aja yang mau saya sampaikan sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita dukung juga nih ya, Subaru RX, dia public subscriber ke semua channel gitu kan. Artinya mendukung semua channel. Saya tonton videonya, ini juga dukung Wibawa Shop ya. Ada tiga sekarang yang saya kunjungi secara bersamaan gitu ya. Saya bolak-balik plak-plak-plak gitu aja. Saya tonton videonya gitu ya sampai selesai nanti. Ini juga nih baru berapa menit, baru satu. Oke. Nah, ya. Nanti kita like videonya. Yang ini mohon maaf karena saya masih sakaratul maut. Bukan saya yang sakaratul maut, pulsanya ya. Jadi saya tidak bisa nonton dulu ya. Karena ini juga tidak mungkin langsung dukung saya gitu ya. Karena kalau dia cuma berkunjung ke saya cuma satu kali ya percuma gitu ya. Ini juga percuma. Oke ya sahabat-sahabat, kalau masih seperti ini settingan channel Anda, Anda kan bisa klik sendiri nih. Bukan orang lain juga bisa, Anda sendiri juga bisa klik di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau Anda menemukan channel ini, tulisan seperti ini di channel Anda, berarti channel Anda tidak mendukung channel lain, dan sahabat Anda yang pilih-pilih teman tidak akan mendukung Anda, kecuali dia memang subscribe membabi buta, komen membabi buta begitu ya, karena dia banyak pulsa pakai WP ya, dukung aja semuanya. Orang lain nanti akan membalaskannya, bukan Anda yang seperti ini ya, tidak akan Anda seperti ini tidak akan bisa membalas channel lain ya, karena harus beberapa kali Anda mengunjunginya baru bisa dihargai oleh YouTube. Akan selalu kehapus, akan selalu masuk ke daftar hilang gitu ya. Apalagi Anda tidak nonton, kita nanti klik begitu aja 2 3 detik itu masa malah akan merusak durasi tonton di channel analitik teman ya. Nah, karena Anda nontonnya cuma 1 detik gitu kan. Teman lain sudah nonton lama-lama, ketika Anda masuk Anda dihitung yang keberapa lalu dihitung rata-rata, maka
Anda yang akan menghancurkan analitik video teman gitu kan. Kenapa? Karena kedatangan Anda yang hanya sebentar lalu dihitung rata-rata begitu, akhirnya kan teman yang lain yang lama nonton malah jadi berkurang gitu, menutupi Anda. Itu rata-rata gitu kan, nilai rata-rata kan kita, Anda sendiri bisa hitung, belajar matematika dong ya, belajar dong matematika. Karena kan di rata-rata gitu kan, kalau di channel itu jumlah pengunjung kan rata-rata tontonnya ada di situ. Nah itu rata-rata tonton itu dihitung jumlah pengunjungnya berapa dan tontonannya berapa, dibagi rata gitu kan. Nah kalau teman yang lain sudah nonton lama, misalnya ada 5 penonton yang nonton full, tiba-tiba Anda yang keenam nontonnya tidak full, hanya 1 detik, maka tontonan rata-ratanya tidak akan full, padahal tadi yang 5 sudah full semua, tontonannya sudah 1 jam gitu kan. Ketika Anda hanya 1 klik langsung keluar, maka yang 1 jam tadi jadi hilang, jadi tinggal mungkin tinggal 50 menit ya, karena dibagi rata dengan Anda yang berkunjung ke channel teman itu. Jadi jangan spam ya sahabat-sahabat, teman-teman jangan spam ya, kita saling dukung, saling majukan teman ya, channel lain, kita saling bantu ya sahabat-sahabat. Demikian yang dapat saya bagikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semua ya. Dan jangan lupa dukung terus channelnya Oh Haji Banjar, channelnya Oh Haji Banjar, dengan tonton videonya mana paling tidak ya 3 menit ya sahabat-sahabat ya, bantu ya 3 menit lah kalau nya minimal, kalau bagus yang bagus itu ya 26% dari videonya. Kalau video saya ini sekarang sudah 30 menit berarti Anda nontonnya 28 menit ya baru sampai targetnya YouTube gitu ya, 26% gitu kan. Dan kalau nya video sahabat pendek-pendek ya fullkan saja gitu kan. Nah jadi kalau bisa ya 26%, kalau bisa juga full, tapi full tidak mungkin. Video saya lama ya 30 menit ya habis pulsa sahabat. Tidak apa-apa, yang penting ya 3 menit ya, kemudian klik like gitu kayak gini nih. Saya tonton full nih, cuman gitu ya, jadi saya tonton full lalu saya akan komen aja, tapi saya copy paste aja dulu ya judulnya. Oke, salkom gitu kan, sukses gitu aja. Kita nggak perlu panjang-panjang komennya, nanti malah nggak bisa terkirim. Ya, kayak bisa terkirim tidak nih? Oke, bisa terkirim ya, berarti tidak masuk spam. Kita subscribe, nyalakan loncengnya gitu ya. Sebelah juga. Nah, di sini kita, ini saya sudah full ya nontonnya. Ctrl C, kemudian kita, oh bukan terbuka, belum terbuka, kita ketik gitu ya. Oke mantap, salkom gitu. Saya biasanya komennya singkat-singkat seperti itu, ini nggak panjang-panjang kok ya, kecuali ada hal-hal penting tuh. Satu lagi yang perlu kita komen, oh sudah ya, 1, 2, 3. Hasil sapaan saya hari ini hanya segini, 1, 2, 3, cuman 3 ya sahabat-sahabat ya, karena pulsa saya sakaratul maut, pulsanya yang sakaratul maut. Ini kita komen juga. Oke, salkom aja gitu kan, salam kompak gitu kan. Oke, teman baru gitu kan, ya udah pasti dia tahu gitu loh kita teman baru. Karena ya kan tahu teman baru nanti baru subscribe-nya kapan gitu kan, ketahuan nih baru subscribe. Sebab dia tadi public subscriber. Ketika saya klik subscribe tadi kan, dia sudah tahu kalau kita Oh Haji Banjar subscribe ke dia. Karena dia public subscriber, beda dengan yang ini nih. Yang ini biar kita 100 kali subscribe juga dia tidak akan muncul apa namanya pemberitahuannya ya. Karena dia tidak mengunggulkan channel lain, dia tidak menghargai channel lain. Dia penonton aja kan, penonton unik namanya, di seperti ini penonton unik ya, penonton unik. Memang kunjungannya dan like-nya bisa aja dihitung, tapi biasanya juga like-nya juga hilang ya, saya amati like-nya channel seperti ini juga akan hilang. Dia like ke kita bertambah memang, tapi besok hilang juga like-nya, hilang sendiri, bukan dia yang dislike ya, karena memang dari YouTube tidak menghargai. Saya cukupkan 30 menit sahabat-sahabat ya, kira-kira sampai di sini aja dulu ya. Jangan lupa like juga video saya ini.
kemudian di subscribe, nyalakan loncengnya, komentar ya supaya tahu jejaknya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan public subscriber, sudah jelas hanya di komentar inilah jejak Anda untuk balasannya gitu ya. Balasan view-nya setidaknya jam tayang Anda akan bertambah, jam tayang saya juga akan bertambah. Tapi untuk public subscriber dan like-nya ya, itu akan hilang ya kalau sahabat tidak public subscriber. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.